Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, Jangan dulu, Jack. Urusan kamu belum selesai di sana. Iya sih, benar kata kamu. Tapi... Ya sudah. Selesaikan dulu saja sendirimu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya. Baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Makasih, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Lagu waktu SMA ini masih ada ya. Sudah lama sekali. Baiklah. Saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini punya ibu. Perkebunan ayah. Sudah rusak, harus segera diperbaiki. Tidak pernah diganti ya, sejak 2 tahun lalu. Nah, ini dia kunci pintu depan. Kenapa tidak pernah dibersihkan? Ibu masih menyimpan benda seperti ini. Majalah aneh. Kakak, saya rindu. Untuk apa ada gunting di sini? Kenapa belum dicuci? Hah? Ini kan kue lebaran 2 tahun yang lalu. Wah, sudah sangat larut ternyata. Foto keluarga kami. Rasanya... sudah begitu lama ya. Masih berfungsi ternyata. Sepertinya masih tajam. Rambut siapa ini? Tulisan ibu. Untuk apa ini? Ini apa lagi sih? Selamat malam, saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan
sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan dua korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud menjadi sang anak ke Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara menderita luka parah di sekutu. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Foto kakak, tapi seperti menatap saya. Sudah buram ternyata. Ini foto ibu dan ayah. Saya rindu sekali dengan mereka. Foto kakak. Tapi foto kakak, tapi seperti menatap saya. Selalu terlihat berbeda sejak dulu. Sudah lama tidak mendengarkan ini. Apa masih berfungsi ya? Kenapa semua bisa seperti menatap saya? Aku lagi. Mengapa disimpan di sini? Mengapa? Susu favorit kakak. Sejak kapan dinding kakak tidak ada teralis? Menyedihkan. Untuk apa sih kakak terus menyimpan ini? Seperti orang gila. Memangnya Monica bisa menggantikan anaknya?